Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman semua, kita bersyukur nih kemarin gue ditelepon sama customer. Ini nih, jadi klien ini bikin di kantor, Sar. Di kantor, dan kita tangginya itu 3 meter ukurannya, size-nya 3 meter kali 60 kali 70. Yang gokilnya itu adalah optik clear. Gue udah nyuruh Bayu untuk gambar untuk sketsa desainnya. Nanti lo bisa lihat di sini, ini gambarnya ini. Lihat di sini. Ya, lalu muter aja pasang semuanya. Jadi di sini tuh gue akan ngasih semacam tema tuh diorama ke klien. Ya, ada diorama temanya, tapi gue akan bikin bukan pinus. Ini kok kebonsai ya kalau gitu? Iya, kebonsai. Sabtu nyeting untuk hardscape, minggunya planting langsung jadi. Orang ini agak perfeksionis ya, jadi kita mesti satu kebersihan mesti harus benar-benar jaga, kemudian protokol kesehatan mesti benar-benar serius. Yang ketiga itu adalah untuk desain sendiri, gue minta ini seolah-olah ini pohonnya rimbun banget. Jadi kalau udah cukup ya teman-teman ya, nanti kalau ada apa-apa langsung saya WA gue aja dan masuk ke grup dari beginning grup untuk project ya. Oke, kalau ada thank you buat teman-teman semuanya, semoga tadi mudahkan untuk lancar. Amin. Gitu ya, dan selalu the best. Selalu the best lah, kita bikin yang terbaik buat klien kita. Oke, okay, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gua. Sekarang hari ini gua datang dari Bandung bertepatan dengan proyeknya Aquair, proyek yang dilaksanakan sama Gigi dan Ukman. Proyeknya, jadi gua datang kemari, mereka nggak tahu gua datang kemari. Kita akan menyidak mereka sedang apa dan apa yang mereka lakukan di tempat proyeknya. Lagi bikin plumbing, cuma di bawahnya, di kabinetnya tersekat ternyata. Tuh. Ini bosnya kemana-mana. Wah, ya Allah. Mas. Kerja jam berapa ini? Jam berapa? Nguli ya? Iya. Ayo nguli. Hari ini kita akan nguli. Itu bosnya nih, bosnya. Jadi hari ini kita akan bikin
tank 3 meter kali 50 kali 60 ya, kali 50 kali 60 filternya itu SAM semuanya pakai optik clear. Temanya apa lo lihat aja nanti prosesnya, kalau dibicarain sekarang kagak jelas sih ya. Ya, jadi lu lihat aja sampai dari awal sampai akhir. Udah segeran lu? Udah segeran? Udah. Udah segeran? Udah. Minum dulu, minum, minum. Terbalik lagi dia pakai. Nih, gua kasih. Kerja. Kerja. Eh, lu kerja. Ngapain ada di sini? Lu bukan di Bandung. Lu ngapain di sini? Gua sidang hari ini. Oh, dia gua sidang. Lu kan ada project di sini di mari. Gua ada project di sini. Oh, lu nyidak gua. Tidur. Bos makan tidur. Gaji bos. Buta sekarang lu ya? Melek. Kalau gaji melek, lari tuh gaji. Itu kalau punya kaki. Kalau punya kaki. Jadi temanya hari ini apa, Ki? Enggak usah kasih tahu. Tadi udah gua bilang soalnya. Oh, temanya kali ini nanti aja kita lihat. Nixon. Temanya Nixon yang lurus-lurus. Temanya Nixon. Temanya bonsai Nixon Marpaung. Lah, tadi kan gua udah bilang nanti aja suruh mereka ngikutin dari awal sampai akhir. Oh, gitu. Iya. Makanya gini ya, benar. Lah iya, Bil. Benar kan? Gua tinggal ada ininya aja. Nih, pasukan saya kemana nih? Agak pada kerja. Nyanyinya ada. Apa? Mari kita bekerja. Mari kita bekerja pada rumah mereka. Cari tanah istana. Lu orang dong. Gue ikutin dari awal sampai akhir. Bareng gue sama Gigi sama Hukman. Dia kenapa kabur dia? Brengsek emang ini. Oke. Okay. Temanya jadinya seperti apa? Ikutin prosesnya dari awal. Tapi ini. Sebujuk-bujuk nih gue baru nih. Proyek aquascape pakai ini. Ini biar apa coba ya? Oh, biar apa gitu? Biar gak ketiban kaca kali. Oh iya, gak ketiban kaca. Kaca iya. Kan udah ketempel lagi. Makanya gue bingung. Batu. Bener. Thank you.
hari kedua di PT Pandu Ekuator Prima. Hari ini kita lagi planting. Gimana teman-teman? Aman? Aman nggak? Wah, elah. Lemes amat ini semua. Pakai kemakan apa gimana? Belum. Oh, belum makan? Udah deh. Nah itu, kalian semua agak kesana sedikit, agak kesana sedikit. Nah, itu. Jadi, pada dasarnya penanaman model seperti ini itu mayoritas tanamannya adalah moss dan buce. Buce hanya untuk detailing ya. Darinya juga kita kan pasang moss gitu, bukan buce. Jadi buce hanya untuk detailing, kemudian daun-daun bonsainya nanti kita pakai moss, nggak pakai buce mini. Pertama harganya mahal. Kedua, ketersediaan buce mini agak-agak susah sekarang ini untuk dicari gitu. Jadi ya, ini kita pakai ini moss yang udah semi air nih. Ini semi air nih. Kelihatannya cuma karena pengirimannya baru sampai tadi siang jam 11, jadi kondisinya masih agak-agak sutris no gitu, masih agak-agak stres lah, but masih bisa kita pakai. Jadi untuk sementara pekerjaan ini baru sampai di untuk menutupin bagian-bagian yang dilem itu, kita akan tutupin moss, kemudian detailing-detailingnya. Soalnya kalau kita atasnya dulu akan sangat sulit untuk membuat detailing di bawah. Jadi kita mulainya dari bawah dulu baru ke atas. Oke, gitu aja, ikuti semua perkembangannya dari hari pertama sampai hari kedua bersama gua, Gigi dan Ukman. Bedul. Jam berapa ini kita? Jam 22 lewat 55. Kurang 5 menit. Jam 11. Jam 11 kurang 5 menit. Asik. Kita udah selesaikan selesai semua yang sudah kita kerjakan hari ini. Berapa hari? Dua hari. Jadi prosesnya ini seminggu ya? Prosesnya seminggu. Seminggu karena kita buat tank dulu, karena terus buat bonsai dulu. Buat bonsai dulu. Pas mengerjain di sininya itu tank 2 days. Dua hari. Hardscaping sama planting. Planting, benar. Nah, kita pakai tanaman apa aja nih Bang Din? Di sini Bang Din. Nah, lu yang tanam kan tadi perasaan. Ya, apa lu tanya sama gua? Iya kan lu ngelihat pastinya. Jadi kita pakai pertama ada moss Java nih. Moss Java, Java moss. Java moss dari ya dari seair lah. Nah, dari seair. Ya, jadi tanaman-tanaman semua ini dari seair gitu. Masa. Ya enggak masa juga sih. Nah, di sini ada buce palandra, terus buce palandra, tanaman kebanggaan Indonesia, kemudian ada hair grass, ini hair grass. Terus ada lihat, ada petit anubias, petit rasa cabe, cili. Nah, ada flame juga ya Bang Din. Bener, di ada belakang juga. Ya, ada flame. Terus tadi itu kan ada Christmas moss. Terus taruh mana Christmas moss? Christmas moss gua enggak pakai Bang Din karena terlalu tipis. Brengsek lu ya. Tipis banget. Lu kan minta itu Christmas moss, malah lu enggak pakai. No, yang minta dia. Oh, yang minta siapa? No. No. Yang minta no. Oh. No, dia yang minta. Ya. Brengsek. Dia yang minta. Itu. Brengsek. Itu emang. Mini Christmas sebenarnya. Ini buang-buang uang. Buang-buang uang. Iya, jelas lah. Uang siapa yang buang-buang? Mau dong gua ngambilin. Nah. Dalam setelah tahap ini udah kan ngisi air nih, kita mau mengaktifkan si sump filter. Kebetulan ini tank pakai sump filter.
Kalau lu mau nanam mos banyak seperti ini, tipsnya adalah air lu harus benar-benar clean. Harus benar clean. Bersih. Kalau bisa dengan GH yang bagus. Dan kebetulan ruangan ini juga akan ber-AC. Gitu. Mantap. Jadi dengan segala macam parameter tadi yang udah kita sebutkan, kita berharapnya mos ini akan baik-baik saja. Subur tumbuhnya, makmur, sentosa, banyak rezeki, ya kan? Ya kan? Jadi mereka nyaman lah tinggal nyaman, di sini, gitu kan? Gitu. Itu. Nah, setelah itu, tapi Bang Din, tar dulu Bang Din. Apa lagi? Ini kacanya bening banget, kaca apaan sih Bang Din? Oh, ini. Sok nanya lu, padahal lu udah tahu. Pakai nanya, heran gue. Namanya juga jok ya. Ini bukan jok, pertanyaan apa? Bodoh. Ini bening banget Bang Din, asli ini Bang Din kacanya. Ini kita pakai full optic clear dari BAD. Beteng. 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 Aku suka kamu. Oh iya, benar dia pakai. Beteng. Nah, terus ini juga dengan ukuran 3 meter. 3 meter ya? 50, 50. Tingginya 60 kayaknya. Tingginya 60. Tingginya 60. Jadi super 7, clear. 70, 60 sih? 60 ini. Oh, 60. Ya. 60 cm. Jadi benar-benar tank yang super clear dan very very expensive. Gitu. Nah, kita juga menggunakan batu turli. Batu turli grade A. Grade A. Jadi seratnya itu kayak tahu kotak loh. Bukan. Kayak apa? Tahu busuk. Oh, tahu busuk. Kok tahu busuk? Nah, iya, kalau misalnya lu tahu nih, udah digoreng, lu pecahin gini kan, tang. Serat. Kayak dia. Dikasih kecap, jadi di kayak dia. Ah, kalau kamu mah kayak lu jadi. Nah, siap. Berikutnya. Berikutnya. Setelah kita mau ngasih apa lagi nih? Setelah tank ini jadi, jangan lupa lo nih white clear. White clear. Nah, white clear ini isinya bakteri yang kalau dibuka meledak biasanya. Tush, oh enggak yang ini. Oh enggak yang ini ternyata. Nah, ini dimasukkan. Ini kalau biasanya kalau gua melakukannya seperti ini nih, kalau tank besar. Sap. Op, sampai sini. Gua tahu tuh gunanya buat apa, Bang Din? Hah? Buat meratakan ya, Bang Din. Sok tahu. Ya, jadi white clear ini adalah bakteri cair yang akan mempercepat maturenya ini tank. Kemudian apalagi ya? Ya bakteri ya. Lu tahu sendirilah fungsinya kan untuk mengurangi jumlah amoniak dan mempersiapkan bakteri untuk amoniak yang jauh lebih besar waktu kita masukin ikan dan pakan. Itu bakteri ya. Baik berarti? Bakteri baik. Sebaik gua. Ya enggak juga. Nah, terus kita mau pakai apa nih Bang Din? Apalagi Bang Din? Pertama ini. Jadi Liberica. Ya, ini namanya Liberica algacida. Kalau di Coffeerium Liberica algacida itu, buh manis. Ya manis. Gua udah nyobain. Kopi lemon di Coffeerium. Oh, di Coffeerium. Ini kopi lemon. Nah, ini Liberica algacida ini adalah pencegah alga. Ingat ya? Iya, pencegah alga. Namanya juga algasida, berarti dia tidak akan apa namanya memunculkan si alga di dalam tank-tank baru. Biasanya kan kita menemui apa sih namanya sindrom yang namanya apa namanya new tank syndrome kalau kita bilangnya sih. Setelah 2 hari atau 3 hari ya, maka akan muncul alga itu biasanya. Muncul alganya biasanya. Nah, untuk tindakan preventifnya, nah untuk ini, mencegah tindakan preventif untuk mencegah alga adalah Liberica algasida. Nah, begini cara pasangnya. Setelah lu WC ganti air, lu tinggal kecerot atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, balik lagi 16, 17, 18, 19, 20, 20 kecerot algasida untuk tank 3 meter kali 50 kali 60. Kemudian biasanya tanaman itu akan mengalami yang namanya stres di awal-awal. Berat lagi. Pasti stres berat. Stres berat ini? Stres berat. Ya sama kayak lu. Gusi lu lagi sakit ini kan? Jangan Bang Din lagi nyut-nyutan pala. Makanya lu ngaco. Ya nah ini maksud gua. Yang lama begini nih, yang lama nih, pam lama ini. Iya, ini yang lama kayak gini. Iya, ini yang baru, yang lama begini nih. Iya, yang baru yang ini. Yang baru yang ini pamnya. Nah, ini yang lama. Gua kenalnya yang ini nih. Hai. Nah, biasanya untuk mengurangi stres pada tanaman yang baru masuk di air yang baru, di kondisi air yang baru, kita menggunakan Vertiblack Startup. Ini biasanya penggunaannya untuk satu bulan pertama. Di satu bulan pertama, selain dia mengandung vitamin B1 untuk mengurangi si apa namanya stres pada tanaman, bener. Dia juga ada sedikit pupuk cair yang akan membantu si tanaman untuk lebih mature lagi. Mature. Ya? Bukan mature, berkembang lebih. Berkembang. Gitu.
cara pakainya hanya tinggal kecerot. Biasanya untuk 3 meter ini gue biasanya masukinnya sekitar, ini baru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lu bayangin aja 3 meter 10. Aja 10, Gi. Iya. Iya, jadi masih bisa lah dipakai buat 1 bulan dalam 1 botol ya. Dalam 1 bulan bisa. Hmm, jadi bisa. Lu banyak-banyakin tank biar bisa beli banyak yang ini ya. Gitu ya? Iya. Nah. Ini next berikutnya adalah gue punya produk baru. Ini. Oh, ini loh. Ya. Kok udah dibuka? Udah gue buka barusan. Oh, barusan lu dibuka. Iya. Namanya Keong Robusta. Tus. Oke. Okay. Jadi sebenarnya keong ini muncul biasanya karena kondisi di farm. Oh, di farm tanaman. Ah, di farm tanaman. Di farm tanaman. Farm tanaman itu biasanya kena serangan hama keong. Betul, gitu kan. Betul. Walaupun itu pasti. Itu pasti. Ya, walaupun kita sudah basmi, biasanya telur-telur keongnya akan menempel nih. Biasanya di moss gitu kan biasanya. Biasanya ada di moss, biasanya terus ada di akar-akar tanaman stem. Ah, benar. Nah, keong robusta ini membasmi si telur. Bukan si telur. Si telur juga mati. Si telur mati. Si keongnya juga mati. Cuma penggunaan ini disarankan ketika habis penggunaan ini ditunggu dulu dalam air penuh ya. Dalam kondisi air penuh lu kecerotin, tunggu dulu sampai si keong itu tampak mabok dan jatuh, baru lu ganti air. Sedotin sambil lu buang. Dibuang. Dan gua saraninnya sebaiknya kalau sudah penggunaan keong robusta gitu ya. Buang semua airnya setelah lu lihat ini keongnya pada rontok semua nih ya. Iya, buang. Semua airnya. Sambil lu buang keongnya. Buang keongnya, sedotin, buang airnya semua. Nanti minimal 90%. Itu minimal. Minimal 90%. Ya, 90%. Minimal 90% baru setelah itu lu isi lagi, kemudian lu pakai lagi deh ini white clear-nya lagi. Itu. Jadi lu enggak usah khawatir kalau misalnya ada yang bilang, "Jangan buang banyak-banyak." Kalau WC jangan buang banyak-banyak. Kenapa? Karena bakterinya nanti kebuang. Kan ada solusinya, coy. Jadi lu enggak perlu lagi nunggu sampai mecer lagi. Bener. Don't worry, be happy, bro ya. Karena ini cepet banget sih, Bang Din. Iya, menurut gua. Cepet lah, kan siapa yang bikin? Wis. Bukan lu ya pastinya. Iya. Nah, begitu saja. Itu saja. Tips dan triksnya. Kemudian kita mau tips trik apa lagi? Lu harus tulis komen di komentar. Bener. Kolom komentar kira-kira tips dan trik apa lagi yang pengen lu tahu bagaimana cara membuat aquascape, terrarium, paludarium. Pokoknya tulis aja buat di next konten kita. Oke. Okay? Betul, guys. Jadi pokoknya lu komen lah. Jangan lupa juga lu subscribe, like, komen. Dan tekan tombol loncengnya. Loncengnya. Oke, biar lu selalu update dengan apa yang kita berdua lakukan. Sebenarnya sih ya apa yang kita lakukan ya begini-begini aja sih. Begini-gini aja. Tai. Agak sedikit membosankan sebenarnya. Gua bosan. Gua tanya lu udah bosan? Nah, udah bosan lu. Bukan bosan sama lu, Gi. Bosan apa? Iya, bosan konten. Gue bosan soalnya bikin aquascape itu ya step by stepnya tetap itu aja kan. Iya, selalu yang kita akan, jelasin kok. Iya, selalu kita jelasin. Yang akhirnya gitu. Memang di setiap kali kita bikin konten atau bikin aquascape kan kita kasih tahu nih stepnya begini-begini, bro. Iya. Iya kan? Tapi, ya begitu-gitu lagi. Begitu-gitu lagi. Iya, aquascape itu mudah, guys. Ya begitu aja kalau lu ikutin stepnya dengan benar dan baik, biasanya nih, nggak berhasil. Gagal. Berhasil, biasanya berhasil. Enggak, jadi memang potensi untuk belajar itu lu jangan takut untuk gagal gitu. Bener. Kalau lu capek istirahat. Tapi jangan pernah berhenti. Gitu. Betul, guys. Oke, thank you. Thank you sudah nonton apa yang sudah kami lakukan hari ini. Walaupun lu ngelihatnya cuma tinggal mereka pada bikin terus yang apa jalannya cepat-cepat itu. Iya, itu inian. Ya gue tahu. Pokoknya gitu. Ya pokoknya semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan di sini. Amin. Tetap di Aquair Indonesia. Gue Dino. Gue Gigi. Aquair untuk Indonesia. Happy scaping, guys.